Halo Sobat Nextrend, selamat datang kembali di konten tips and trick. Di video kali ini, gue mau ngasih tahu ke kalian cara menyamarkan atau bikin ngeblur chat WhatsApp via WhatsApp Web. Jadi cara ini tuh bisa buat menjaga privasi kalian. Jadi kalau misalnya ada teman kalian yang minjem laptop kalian, atau misalnya ada orang lain yang tiba-tiba ngelihat kalian lagi chattingan di WhatsApp Web, kalian gak perlu khawatir isi pesannya kelihatan, karena dengan cara ini chat atau isi pesan kalian bisa disamarkan. So, kalau gitu langsung aja, ini dia cara selengkapnya. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya juga ya, supaya nanti kita bisa kasih informasi yang lebih banyak buat kamu. Terima kasih atas dukungannya. Lanjut. Oke Sobat Nextrend, jadi cara untuk menyamarkan atau bikin ngeblur chat di WhatsApp Web itu pertama adalah kalian harus download dulu extension WhatsApp Web di Google Chrome. Ini kalian bisa langsung klik aja. Dan nanti di sini kalian langsung klik privacy extension for WhatsApp Web dan ini add extension. Tunggu beberapa saat sampai extension berhasil di-download. Untuk mengetahuinya kalian bisa klik di sini. Nah, ini berarti extension-nya udah ke-download. Nah, sekarang kalian tinggal masuk aja ke akun WhatsApp kalian. Terus kalian klik icon yang kayak puzzle ini. Kalian klik sekali aja. Nah, nih bisa kalian lihat di sini pesannya langsung ngeblur. Nah, selain pesan, kalian juga bisa ngeblurin atau menyamarkan hal-hal lain kayak misalnya profile pictures, terus nama sama grup, dan di sini ada pilihan-pilihan lainnya. Ini kalau kalian misalnya mau matiin, kalian tinggal klik aja toggle-nya. Kalau kalian mau nyalain, tinggal klik aja. So, itulah cara menyamarkan chat WhatsApp di WhatsApp Web. Nah, itu dia tadi cara menyamarkan atau ngebuat ngeblur chat pesan WhatsApp kalian via WhatsApp Web. Semoga bisa bermanfaat dan bisa langsung kalian terapin di rumah. Kalau gitu, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa follow semua sosial media Nextrend dan kunjungi situs nextrend.com untuk mengetahui informasi seputar dunia teknologi yang paling terkini. Kalau gitu, gua Randy pamit. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.